Kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Rusia dalam beberapa hari terakhir kini semakin meluas. Bahkan, empat orang warga dinyatakan tewas akibat kebakaran lahan tersebut. Petugas pemadam kebakaran Rusia berjibaku memadamkan api yang membakar sejumlah wilayah perbukitan di Rusia. Kebakaran ini kini semakin meluas dan mulai mendekati area permukiman warga. Ratusan warga terpaksa diungsikan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Diketahui sebelumnya, kebakaran lahan yang terjadi ini sempat menewaskan empat orang warga. Mereka tewas karena tidak bisa menyelamatkan diri saat api mulai membakar rumah mereka. Kebakaran lahan kerap terjadi di Rusia saat memasuki musim semi dan musim panas. Tercatat, sedikitnya terdapat 53 titik kebakaran lahan yang tersebar di wilayah Ural, Rusia. Otoritas tempat mengatakan lebih dari 54 ribu hektare lahan hangus terbakar pada musim panas kali ini. Sebelumnya, pada akhir April lalu, kebakaran lahan menewaskan satu orang dan ratusan orang lainnya kehilangan tempat tinggal.